Selamat sore. Ya, masih dalam suasana PPKM darurat ya. Sekarang kita ada di daerah Galaksi, Grand Galaksi Bekasi. Kita mau cari street food tertuju pada Burger Bangor. Ya, Burger Bangor. Ya, ini hijau-hijau ini ya. Ya, tadi sih lewat ya, cuma lihat ini kayaknya kok menarik. Ya, enggak banyak yang beli sih. Ya, karena pada ini ya, PPKM mandiri. Ini menunya seperti ini. Nah, ini menunya, ini pesanan saya. Jelata, pitik, dan hotdog. Burgernya masih baru, jadi fresh from the oven ya. Saya sempat ngintip di sini cara pembuatannya. Lokasinya termasuk bersih meskipun cuma ya street food ya. Ini saya sempat ngintip pembuatannya. Ya, itu cara membuat burgernya. Dan dagingnya digoreng di atas kompor seperti biasa ya. Aromanya sudah tercium. Biasanya di sini rame ini, tapi karena mungkin PPKM ya jadi sepi. Ini mungkin hanya ojek online yang biasa beli. Oke, ini kursi-kursinya ditata sedemikian rupa supaya berjarak. Ya, tapi sudah acak-acakan. Tapi nggak apa-apa. Ya, setelah pesen nunggunya lumayan lama ternyata ya, karena ternyata dia ngelayanin dari ojek online ya, dan harganya juga murah sih. Ini cuma habis 71.000 empat macam menu itu. Lihat, minum kopi, tapi kopinya nggak di situ ya, di situ nggak jual kopi. Kita beli kopinya di Kopi Bang Raden tuh, ada di sebelah tuh, di sana tuh Kopi Bang Raden ya. Tapi kita nggak bahas kopi dulu, kita sekarang bahas burgernya dulu ya. Karena ini cepet ya, ini udah diambil, bukan cepet sih, tapi tak cut tadi videonya ya. Kita sudah ambil, kemudian karena harus dibawa pulang, dan mari kita bawa pulang ini burger, kita nikmatin di rumah. Oke. Parkirnya agak kejauhan, jadi jalan kaki bentar. Seperti biasa, si kecil sudah nggak tahan lihat baunya burger ya, dan maminya ternyata juga nggak tahan, dan rasanya oke, enak rasanya. Oke, dicobain nih sama maminya anak-anak. Aduh, lahap sekali yang nyetir nggak dikasih apa-apa ini. Ya, setelah perjalanan hampir 2 jam ya, karena dari Bekasi rumah saya di Karawang, akhirnya sampai juga, dan sudah malam, sudah sekitar jam 7. Dan saatnya kita coba burger Bangornya. Ini yang tipe apa tadi, yang menu Sultan. Oh bukan, ini yang pitik ayam ya, dicoba oleh anak yang kecil, si kecil ini. Itu dia, sudah masuk ternyata, dan rasanya sepertinya enak sekali itu. Sampai begitu ya. Kemudian menu kedua ini ya, sosis atau dibilang hotdog. Dognya mana lagi, dog kan tuh. Oke, ini pesanan dari yang anak yang besar, dan dicoba rasanya seperti apa. Oke, masuk juga ternyata. Nah, langsung jempol. Ya begitulah ya, enak sekali ini ya. Enak apa, jadi ini burger kelasnya murah. Jadi untuk sekelas harga Rp71 4 menu itu udah oke sekali ya. Jadi bukan murahan, tapi yang memang murah ya. Kalau dibandingkan dengan yang di restoran ya lain ya, kelasnya lain. Ternyata ini ada GoFood-nya juga sih ya, ada Gojek, GoCar gitu ya. Ya ini lihat, kalau dilihat nutrisinya agak ngaco ya, 100% semua. Tapi ya itulah, mungkin untuk marketingnya dia kali ya, nutrition fact-nya. Tapi ya overall oke sih ya, saya masih rekomendasi ini burger. Memang masuk untuk anak-anak, apalagi yang suka ya junk food ya. Oke ya, sekian dulu perjalanan kita hari ini, dan terima kasih telah menonton sampai selesai, dan selamat malam.